I'm not afraid to die.
கொள்வைகள் ஹரிரி நல தத்த ரஜ இன்னல் அமல் ஜுஹ்து நாமல் வல் ஜுஹ்து லா யதி வல் அமல் ஜுஹ்து நாமல் அல்வான் طيف طاهر قوسا وحبا ناشر من أي من قطرات الماء قطرات في قلب حالة ثم ليوم بالحياة تماسكت تعاونت كن مثل حال تعاونت قطرات في قلب حالة ثم ليوم بالحياة تماسكت تعاونت كن مثل حال قطرات في
wabil khusus dari Bintang Sohibul Hajat saking pengantin jalan ingkang kula hormati sedoyo para nawur para undangan baik sing dusun Bangkir maupun sing dusun Pecuk wabil khusus dumateng tiyang sepuhipun pengantin wadon ingkang kula hormati monggo kula sedaya inggih-inggih sareng-sareng ngucapaken puji syukur dhumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun nyukani pinten-pinten kenikmatan pinten-pinten keberkahan dumateng kula sekalian sehingga alhamdulillah berkat karunia berkat nikmat saking Allah Subhanahu wa taala sedaya ingkang menika masih saged nahoni masih saged berkumpul masih saged bersilaturahim dalam rangka menjalin hubungan antara kaum Adam lan kaum Hawa. Kang menika asale kaum Adam sareng kaum Hawa menika asale boten halal. Karenten boten acara menika didadosaken halal. Bisa ngadekaken hal halal. Napa-napa ingkang dipun perbuat maring kaum Adam dan kaum Hawa. Sedaya para rawuh ingkang kula hormati, kula mengiki inggih menika miraos atas nama wakil. Wakil saking pengantin jaler inggih menika ingkang nami kula kenale asale Nanang. Dadi ingkang nami Nanang. Insyaallah wong Bangkir kaya-kayane kenale Nanang kabeh ya. Iya, pengantin lanange arane Nanang. Kula sebagai wakil tiang sepuhe. Ini mengke wiraosan kula, tutur tata kula, sikap kula ingkang boten pas ingkang boten cocok maring sanubari panjenengan sami kula selaku wakil saking tuan rumah nyuwun agungipun pangapunten. Para bapak para ibu kula inggih menika ingkang pertama maturaken kesuwun sanget dumateng sak rombongan saking pengantin istri saking dusun Pecuk ingkang sami ngluwangaken nyediaken waktune sehingga aktivitas panjenengan sami sampai ditinggal demi kanggo berjalane acara silaturahim. Kula sepindah mati atas nama pengantin jaler ngucapaken matur kesuwun. Ingkang kaping kalih kula inggih menika atas nama wakil saking pengantin jaler inggih menika nyuwun maaf pilih kula nyediakan tempat kang kurang berkenan, pilih sambutan kula kurang pantas, pilih hidangan kula kurang enak. Kula sifat manusia boten lepat saking kesawonan, nyuwun agungipun kangge pangapunten.
Terus kangge selajengnya inggih menika kula ajeng tanglet maring inggih menika salah sawijine wakil saking pengantin istri golong-golong rempet-rempet ya kaya dene kucing-kucing pelorongakan gendelan-gendelan golong keblek-keblek rempet pada buju meng desa bang bangkir ini alhamdulillah wonten wakil saking pengantin istri kados kula badhe tanglet yang beriki ya mengdesa bangkir blok kunir arke arek napa monggo tas sumangaken waktunya. Assalamualaikum serta salam yang dicurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya. Allahu Akbar, la ilaha
شوف ازاي جميلة وانتي كده رايقة
Thank you.
yang saya hormati, para ulama, para kiai, para habaib, para tokoh masyarakat, para sesepuh-sesepuh dan bapak hadir yang saya hormati, bapak khusus dari desa Kecamatan Kulon, Bapak Desa Pengenalan Kulon yang saya muliakan. Pertama-tama mari kita lanjutkan puja-puja serta syukur kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada saat ini kita dapat berkumpul untuk menyaksikan salah satu dari tanda-tanda kebesaran Allah, yaitu dari penonton pasangan antara Ananda Nanang Cici Febrian dan Ananda Jessica. Mudah-mudahan menjadi keluarga yang bahagia dan sejahtera, mudah-mudahan menjadi keluarga yang selalu berkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal. Semoga tetap terlintas berakan pada hujan dan kita bisa mencari kerumah wajan di serta keluarganya para sahabatnya dan kita semua telah berhubungan semoga mendapatkan sesuatu. Jadi yang kami hormati, alhamdulillah yang keempat berkumpulan telah siap. Berkumpulan yang pertama yaitu calon-calon laki-laki yaitu Ananda Nanang Cici Febrian, putra dari almarhum Bapak Toto dan Ibu Rahayu. Kemudian yang kedua yaitu salam salam wanita yaitu Ananda Jessica, putri dari Bapak Kasmi Buana Rahim dan Ibu Rasna. Kemudian yang ketiga yaitu wanita yang berada sebagai wanita hari ini adalah Bapak Tatan Priyanto selaku kakandung dari Ananda Jessica. Kemudian yang keempat yaitu minimal dihadiri dua orang saksi. Saksi yang pertama diwakili yang terhormat Bapak Mentoro, dan saksi yang kedua yang terhormat Bapak Paragon. Alhamdulillah. Ini juga disitulah untuk semua yang ada pada siang hari ini, dan juga disitulah oleh para malaikat, dan juga disaksikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga berbicara yang kelima untuk berkabul, dan sebelum berkabul, mari kita lebih dahulu bersama-sama membaca kalimat Tawidah, dan yawal dan sukar syahadat dan ta'ala. Akulah dah pastang kiri, innahu huwal ghafurur rahim, astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayh, ashhadu an la أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اشرح السيف المكان من اجل الله Bismillahirrahmanirrahim. Tuhan baik Allah, saya mohon izin yang ada kepada Bapak nikahkan dan kawinkan diri saya dengan seorang pria pilihan saya sendiri yang bernama Nanang Cici Febrian dan Bapak Toto Almarhum saya gak berani saya berapa yang 1 juta kebayar kami. Selanjutnya saya serahkan kepada Bapak. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya juga
مسلمين وإياكم التقوى وصحبة الزواج المتقون وزاروا بجارة الله تعالى به معرفة مع تشريف الإحسان. بسم الله الرحمن الرحيم. Bapak-bapak almarhum, saya nikahkan adik saya dan saya kawinkan adik kandung saya bernama Jessica binti Bapak Asmudi almarhum kepadamu. Dengan mas kawin, berapa uang 1 juta rupiah dibayar ke saya pilihkan ikatan kawinnya Jessica binti Bapak Asmudi almarhum saya dan halnya untuk diri saya dalam masalah berpulang 1 juta dibayar tunai. Tahan. Jess, ini Pasipit. Hah? Tahan kok Jess. Tahan kok. Bulan ini 2022 saya putusan, saya berjanji kan. Dan tidak bisa meninggalkan selama 6 bulan dan harus tanggung jawab kepada itu janji mas selas ya tadi ya itu deal ya ini foto ini ya ya bebas ya wes kau kau kemudian apa mana mas? Amen.